Kita overtime, lanjutkan. Ini ABS sudah terpasang. Nah, itu ya. Seperti selalu akinya kita ganti. Ini aki yang bagus ya. Aki yang sebelumnya pakai ini. Ini aki yang sebelumnya. ABS-nya langsung ngeblank ya. Perhatikan. Kalau bisa hindari, jangan pakai aki merek ini ya. Untuk mobil Ford EcoSport, Fiesta, Focus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada. Selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kedatangan lagi mobil Ford EcoSport. Kali ini problem yang seperti biasa, yaitu permasalahan ABS. Ini mobilnya baru banget datang ya. Ini saya baru mau cek. Ini sedang saya lihat di dalam, langsung ada indikator seperti itu. Brake system malfunction gitu ya. Seperti biasa kalau problem ABS selalu munculnya seperti itu. Dan ketika dinyalakan, dashboardnya muncul seperti ini. Starter hilang sebentar lalu muncul lagi ya. Logo ABS, ESP sama hill assist-nya. Serta ada logo handbrake. Tuh. Ini mobilnya minta dikerjakan agak cepat karena sudah ada yang berminat meminang mobil ini. Jadi ceritanya ini mobil dari showroom ya. Saya juga belum tahu ini dalam mesinnya seperti apa. Ini saya baru mau lihat. Kira-kira apakah seperti dugaan saya penyebab ABS-nya bermasalah. Kalau dilihat sekilas ini ABS-nya masih utuh, belum pernah diapa-apain. Masih bawaan mobilnya. Dan yang berikutnya seperti feeling saya, ini sepertinya mencurigakan ya baterainya. Atau akinya warnanya begitu. Ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah aki merek yang seperti biasa menyebabkan ABS blank. Oke, mau gimana lagi kan, sudah kejadian. Dan kebetulan orangnya baru kemarenan browsing melihat di YouTube, lalu menghubungi dan minta di Sherlock. Oke, ini sudah kejadian dan kita akan eksekusi langsung. Kita overtime, lanjutkan. Ini ABS sudah terpasang. Nah, itu ya. Seperti selalu akinya kita ganti. Ini aki yang bagus ya. Aki yang sebelumnya pakai ini. Ini aki yang sebelumnya. ABS-nya langsung ngeblank ya. Perhatikan, kalau bisa hindari, jangan pakai aki merek ini ya. Untuk mobil Ford EcoSport, Fiesta, Focus. Ini proses sudah selesai, kita tinggal program. Nah ini indikatornya masih nyala, nanti kita akan programming dulu. Sekalian mau bleeding anginnya ya. Kita lanjutkan. Hari ini saya mau tes mobilnya. Semalam kita habis lembur ya. Kita kerjakan, udah di sinkron semuanya, udah di reset. Terus sebenarnya ada pekerjaan tambahan juga, yaitu bongkar door lock bagasi. Ya karena saya udah coba periksa, ternyata itu udah pernah bongkaran. Jadinya akhirnya kita ganti aja. Saya kebetulan menyimpan part seperti itu yang masih kondisinya oke lah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan mobilnya dan saya akan tes jalan seperti apa.
ya. Ini ada indikasi baterainya lemah, baterai remote apa-apa. Ring mobilnya ini udah oke. Aduh, bentar. AC juga dingin. Nah, ini jalan sendiri ya, bergerak ya tanpa saya gas tuh, RPM-nya segitu. Ini nanjak nih posisinya. Tuh, itu menandakan hill assist-nya berfungsi. Ini ngetesnya tidak jauh-jauh mungkin ya, saya cuma memastikan aja ini udah pakai jalan. Ini sejauh ini aman-aman aja, indikatornya clear, tarikannya juga mobilnya masih oke nih. Tuh, responsif, masih mantap, mulus mobil ini. Reman udah mantap. Oke, teman-teman, mungkin videonya gitu aja ya. Ini servis ABS seperti biasa ya, yang sering saya upload juga. Ini mobil customer baru juga. Ya udah, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Terus berikan dukungan, berikan masukan kepada channel Bintang Otomob, supaya lebih semangat berbagi tip dan trik otomotif yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang Otomob.